Oke, kita lanjutin dengan salah satu hidangan khas Sulawesi Utara. Kita akan bikin bernabon. Jadi ini adalah sup iga dengan kacang merah. Jadi waktu disajikan itu hangat dan kuahnya itu clear. Jadi bener banget buat kita yang mau makan. Yang seger-seger, nah ini dia hidangannya. Let's start cooking now. Kita akan siapkan iga. Iganya kita rebus dulu. Kita cuci dulu. Oke. Jadi kita buang dulu air pertama nanti. Jadi kita rebus sampai mendidih, itu kita angkat. Tambahkan sedikit garam. Oke, nah ini rebusan pertama kita akan buang karena kita nggak mau airnya nanti keruh, jadi kita buang dulu. Wash. Oke, ini kita panaskan. Oke, sekarang kita akan tumis yang sudah dihaluskan di cincang. Nah ini yang kita butuhkan, jadi harum bawang yang gurih. Nah ini kita akan campurkan ke dalam. Wah. Oke, terus kita tambahkan pala bubuk. Oke, biar harum. Merica, garam, kita tambahkan kacang merah yang sudah direbus sebelumnya. Salah satu sup yang saya paling suka juga, jadi iga direbus dengan kacang merah. Nah penting sekali kita akan tambahkan daun bawang pada saat akan disajikan nanti. Ya, kita masukin garam. Oke, jadi setelah 2 jam dagingnya akan lebih empuk. Nah, ini katanya. Tuh. Tinggal diambil pakai jari, udah lepas dagingnya ya. Enak. Oke, kita akan plating sekarang. We'll be right back.
Christmas Brand Abon ala Chef Table, ready to serve now. Saya akan lanjutin dengan masakan yang pedas banget dan Anda pasti suka. Stay tune di Chef Table.